Halo, assalamualaikum, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi bunda-bunda semua di mana saja berada. Hari ini Bunda Lis ada di Pantai Maruni. Di depan ini ada wihara ya. Wihara itu tempat ibadah agama Hindu atau Buddha ya. Ini ombaknya di laut Maruni ini kencang, ini lagi musim angin Bunda. Dan di jauh sana nampak pelabuhan pabrik semen yang ada di kota Manokwari, letaknya di Maruni. Besar sekali ini Bunda anginnya ini. Halo teman-teman Bunda semua di mana saja berada. Teruntuk Mamihan dan Papihan di Sepu, Bunda Lia Dewi Official juga di Sepu, Miss Sariem juga, dan Ibu Bumin Hadi Channel di Jawa Timur ya, juga Ibu Lisa Dukun Manten, Mas Heli yang ada di Wonosari ya, Gunung Kidul, bagaimana kabarnya, dan Mas Raka Camat juga Bunda Sri Harian TSPD, dan Mbak Atun di Hong Kong, Mbak Lili Sundari juga, dan Ibu Wanton Sagala Vlog di Taiwan, bagaimana kabarnya Bunda-Bunda. Ini Bunda ambil ombak yang sangat besar di Pantai Maruni. Ini sambil menunggu buka puasa ya, ceritanya iseng-iseng ini kita ngabuburit di Pantai Maruni. Bagaimana Bunda-bunda yang kepingin jalan-jalan di tempatnya Bunda di Papua sini, monggo melihat keindahan pantai, karena pantai di kota Papua sini rata-rata itu jalan-jalan atau jalan untuk menuju ke setiap daerah itu melalui pinggir-pinggir pantai. Ini jarak sekitar 100 meter ini sudah jalan raya Bunda. Dan anaknya Bunda, cucu sana nggak mau turun dari mobil. Kita duduk-duduk di sini, tapi kita menjauh dari pedagang-pedagang bakso yang ada di sini ya. Kita agak menjauh agar kita tidak tergoda imannya dengan aroma kuah bakso yang kita cium, karena kita sedang menjalankan ibadah puasa. Bagaimana puasanya hari ini Bunda-bunda dan saudara anak semua? Tempatnya Bunda ini dari awal puasa hingga hari ini nih panas terik ya, panas menyengat, tidak ada hujan, sekali mendung tapi tidak ada hujan. Oke Bunda, sampai di sini dulu vlognya Bunda Lis di Pantai Maruni. Moga-moga video Bunda Lis ini menjadi tontonan Bunda-bunda semua. Dan bagi yang ingin berlibur ke pantai, monggo dipersilahkan. Kalau di Jawa sana juga ada ya Bunda-bunda, tapi mungkin jauh dari tempat tinggal Bunda. Kalau di Bunda sini pantai itu dekat. Sampai di sini dulu Bunda-bunda, dan jangan lupa untuk mendukung channelnya Bunda. Sebelumnya Bunda terima kasih
yang telah like, share, komen, dan subscribe. Moga-moga Bunda semua dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa, Bunda juga lupa ini menyebut Pak Hari Mantono di Bandung. Dan Mbah Pung Kuliner dan Mbah Uci Alfariski di Surabaya juga. Di Benowo gitu ya. Oke, Bunda-bunda sampai di sini. Assalamualaikum.